Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Halo, selamat pagi. Ikutin kegiatanku pagi ini teman-teman. Ini pagi-pagi aku sudah menjemur pakaian ya. Dan alhamdulillah pagi ini cerah banget. Itu matahari sudah bersinar. Sangat cerah sekali teman-teman. Dan ini sebenarnya video lama teman-teman ya, seminggu yang lalu ya, menjelang satu suro itu loh teman-teman. Ini kan siangnya itu masih cerah, tapi nggak tahu malamnya ya, karena beberapa hari itu seperti itu. Dan bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga kalian selalu dalam sehat walafiat ya, lancarkan segala urusannya, dimudahkan dalam cari rezeki teman-teman ya. Dan ikutin kelanjutannya. Ini aku masih kegiatan menjemur. Nanti dilanjut aktivitasnya sore hari teman-teman ya. Sore hari nanti aku mau masak persiapan buat dibawa selamatan apa itu? Malam suronan gitu loh teman-teman. Seperti biasa itu di tempat sebelah aku teman-teman. Ini udah selesai dan ikuti video sore harinya teman-teman. Assalamualaikum teman-teman, ada selamat sore. Ini mau isi nasi teman-teman. Dan ini kegiatan sore aku teman-teman. Ternyata masakan sudah selesai dan ini aku mau ngisi nasi, mau dibawa ke tempat selamat dan menjelang satu Muharram itu loh teman-teman. Ini sudah ada kering tempe, ada ayam, terus ada mie. Jadi seperti itu aja menunya. Terus nasinya dimasukin di jeting. Kalau tempatku seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya bawanya cuma satu aja, tapi aku bawa dua teman-teman. Ini takutnya nanti pas ke sana tuh Dekbri juga ikut gitu kan. Ya di sana kan jadi undang kan adikku yang gede itu kan, biasanya anak-anak juga ikut. Jadi aku bawa dua teman-teman. Dan ini udah satu jeting, ini satu lagi aku isi lagi. Karena jatahnya tak kasih dua gitu teman-teman. Dan itu kan Mas Bari kan lihat mie udah ngiler banget gitu teman-teman, terus lihat kamera dia ya malu sendiri ngumpet teman-teman. Dan ini udah sore banget, udah hampir maghrib teman-teman. Itu kan terdengar kan ada suara-suara, ada lagu-lagu musik itu kan. Itu ya di tempatnya itu teman-teman, itu lagi di setelin musik kayak religi gitu loh. Jadi terdengar banget kan di sini. Ini udah selesai ya kedua teman-teman. Tata teman-teman, ini tempat lauk ya, masih panas loh. Ada mie, ini ada kering tempe, ini ayam, terus ini ampela ati teman-teman, ini kesukaan Mas Leo. Kita masukkan, kurang satu ya, tahunya belum. Biasanya ada tahunya ya. Masih ada kering tempe, itu ada denger musiknya ya, itu di situ nanti teman-teman.
Kenapa? Ini kurang satu, nanti aku gorengin tahu teman-teman. Alhamdulillah selesai teman-teman, nih tahunya juga udah tak goreng, udah tak masukin di plastik ini teman, yang satunya ya. Terus ini mau dianterin ibu aku, ya udah tak kasihin aja, ini ibu aku yang anterin teman-teman. Dan ini suasana di sana teman-teman, ini kebetulan tuh pas malamnya tuh hujan, jadi ini selamatannya tuh di rumah dan di teras sebelah rumah aku tuh teman-teman. Ini tempatnya Mbah Surip, ini warga di tempat aku itu maksudnya RT 3 teman-teman. Ini yang foto, ada yang foto tadi ya, aku dikirim fotonya itu karena aku nggak kesana teman-teman, jadi ya udah lihat fotonya ada. Kayak kebetulan tuh nggak ada videonya, jadi videonya cuman sebentar yang akhir aja dikit gitu teman-teman. Ini suasana di dalam rumah, ini sudah mulai di beruncah nasinya, itu sudah pada dikumpulin, udah mulai akan dibagikan gitu teman-teman. Dan ini udah mulai pada bawa nasi sendiri-sendiri gitu kan, anak-anak juga ada, ibu-ibu juga ada sebenarnya, tapi aku nggak datang semalam itu. Ini pas depan rumah tuh ngajak, kebetulan aku nggak bisa gitu kan, jadi ya udah cuman dapat ini aja. Dan ini malam harinya teman-teman, setelah selesai selamatan, hujannya udah reda, jadi di luar lagi nih. Terima kasih teman-teman yang nonton vlog aku hari ini. Sampai jumpa vlog aku selanjutnya. Jangan lupa subscribe, komennya ya. Terima kasih. Ini ada video sedikit 9 kirim sedikit. Ini lagi itu kan malamnya, tanahnya udah basah gitu kan. Kebetulan udah selesai hujannya dan ini di luar teman-teman.